lainnya, saudara, Badan Keamanan Laut berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang melakukan aktivitas penangkapan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal patroli Bakamla KN Pukau Danat 323 sedang melaksanakan patroli mendapati perintah bahwa untuk melaksanakan patroli operasi Sunda 3 2021 di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Saat melakukan patroli, KN Pukau Dana mendapatkan deteksi radar adanya kapal ikan asing atau KIA yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia secara ilegal. Kapal berbendera Vietnam terlihat berusaha untuk kabur ke perairan Malaysia. Menambah kecurigaan, KN Pulau Dana 323 langsung menurunkan kapal karet untuk mengejar kapal Vietnam tersebut. Hasilnya, kapal bernomor lambung BD 93681 TS berhasil diamankan dengan barang bukti 6 ABK asal Vietnam dengan muatan tangkapan ikan campur sebanyak 300 kg. Dapat mengamankan kontak kapal ikan asing Vietnam pada posisi 04-1879 Utara, 1050415 Timur. KIA tersebut dengan nomor lambung BD 93681 TS dengan lambung berwarna biru anjungan kuning beserta 6 orang ABK dan muatan 150 kg cumi. Selanjutnya, kapal ikan asing Vietnam tersebut dikawal menuju Pangkalan Batam untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut. Saat ini kapal berlayar asing telah dibawa menuju Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP yang berada di Batam karena telah melakukan penangkapan secara ilegal. Desi Kurniawan, TVRI, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.